Oke teman-teman, kembali lagi di channel Eben. Jadi kita coba bahas kesalahan-kesalahan yang kita alami saat bermain badminton ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk Big kena flick ya saat servis. Nah, ini tanggung dari Leo saat defense-nya. Bagus, jadi di sini gue udah tungguin ke depan ya. Karena Nathan mengambilnya dengan backhand, nggak mungkin kuat sampai jauh teman-teman. Jadi kita tungguin aja sampai depan. Nah, bola nggak masuk, harusnya sih bisa masuk ya. Karena tinggi big itu tinggi banget. Bola out, keluar kamar. Nathan serve. Nah, di sini Leo menggunakan pergelangan tangannya, teman-teman. Nah, di sini big pinter banget, dia smash-nya ke arah dada Leo ya, ke arah lawan ya. Poin 10-10, masih imbang. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini sebenarnya gue sudah membaca pukulan lawan itu akan ke arah depan. Jadi di situ gue langsung ke posisi depan aja teman-teman. Secara singkatnya seperti itu. Leo serve. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi saat gua servis, gua lihat memang Nathan posisi tidak siap, dan di sini kan gua kan arahnya ke big terus ya, dua kali teman-teman. Nah, jadi pas ketiga kalinya pasti kawan dari musuh itu pasti akan bengong tuh. Biasanya dia nggak siap, jadi gua kasih ke situ. Nah, jadi untuk yang posisi tengah ini harusnya memang ini pemain yang sebelah kiri yang akan mengambil teman-teman. Cuma di sini gua agak kagok nih, kurang komunikasi ya. Jadi yang penting itu adalah komunikasi teman-teman. Sebenarnya sih seperti itu. Wah, bagus banget ini dari Nathan, langsung serobotannya. Jadi gue pengembaliannya tanggung. Dan ini out. Wah, ini untuk Nathan ini menggunakan kedut ya, bisa dilihat ya. Nih, nah. Tapi terlalu tinggi bolanya teman-teman, jadi gampang diserobot sama Leo. Kurang datar bolanya. Leo angkat bola. Gue angkat lagi, sayang banget bolanya out ya teman-teman. Leo lob, Leo bagus banget silangnya, gue coba smash, gue lurusin. Sekarang poin 21-19 ya teman-teman. Poinnya masih ketat untuk dari set pertama ini. Nah, gue langsung jagain ke depan tuh ya. Bisa dilihat. Oh, jadi memang di sini kalau untuk main di Melati ini memang agak silo untuk ke atasnya teman-teman, karena warnanya. Nah, di sini Big salah membaca arah bola nih, dan posisinya tidak menyebar bagi kanan dengan kiri ya, dengan Nathan ya. Jadi gue langsung ke arah tengah aja. Bagus banget servisnya. Backhand dari Nathan. Nah, teman-teman bisa lihat saat Big ke arah depan untuk smash, harusnya Nathan nih ke arah depan ya, membackup di depan Big yang di belakang posisinya. Smash Leo, Leo smash lagi, smash lagi.
belokin, gue coba smash. Nah di sini teman-teman, gue pengambilannya tanggung karena di sini kirim gue nih Leo yang mau ngambil deh. Nah tuh paketnya dia udah mau ambil, jadi gue nggak langsung lari ke depan, jadi gue masih tetap di belakang posisinya. Ini kurang komunikasi juga nih teman-teman, kalau kayak gini kurang ngobrol di lapangan namanya biasanya. Gue coba kasih bola setengah, nah gue coba flick, bola mati sama Big, coba gue servis lagi ya. Bola masuk. Mes, Leo mesnya kencang juga, guys. Asli kencang dia lama-lama dia. Ya, Leo ini menggunakan raketnya Aksaber juga ya, teman-teman. Aksaber TI dia gunainnya. Itu ringan banget. Wah, ini gunain pergelangan tangan nih untuk flicknya, smash flicknya. Teman-teman bisa lihat ya. Nih. Oh. Jadi nggak usah kenceng-kenceng, tapi asal pergelangan kita, tangan kita kuat, itu pasti bisa tajam banget teman-teman sebenarnya. Oh. Ini Leo pengembaliannya tanggung teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, pengembali Leo ini tanggung setengah lapangan aja teman-teman. Dan di sini kan Beacon tinggi banget nih, bisa dilihat ya. Nah, Beacon tinggi banget nih langsung. Oh. Bola tajam banget ini teman-teman. Gili. Terus smash ke Big, batin. Oh, Big sekarang defense-nya itu kuat teman-teman. Karena kita sering latihan 2 lawan 1 teman-teman. Wih, gile. Sayang banget tapi out teman-teman. Gue coba rotasi ya. Jadi kalau gue rotasi, wah, jalan kenceng banget kan. Nah, anjir. Aduh. Kalau ngasih bola-bola tinggi setengah tanggung, ini kalau sama orang-orang yang tinggi banget ini pasti habis teman-teman. Kecuali kita ngasih datar-datar terus dan tidak naikin bola ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian video dari kesalahan dalam bermain badminton. Jangan lupa teman-teman kalau suka sama video EBM bisa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa, salam badminton, salam smash.